Arduino. Apa bisa ya kita menjalankan Arduino ini nggak pakai mikir? Jawabnya bisa. Buktinya, mari kita lihat video ini. Nah, untuk menjalankan Arduino yang pertama kali, ada beberapa langkah. Pertama, harus punya Arduino. Ya iyalah, kalau nggak ada terus kita jalankannya pakai apa? Beli ya. Banyak kok di toko online. Yang kedua, kita install softwarenya. Cukup sekali saja. Nah, bagaimana cara install softwarenya? Oke, kita buka websitenya. Alamat Arduino ada di arduino.cc Italia. Nah, setelah kita mendapatkan halaman websitenya, kita klik software. Kemudian dari software kita download. Kebetulan menunya ada di sebelah kanan, ya, download Arduino Windows Installer. Just download, nanti kita ya. Nah. Oke, sambil menunggu download, ada pertanyaan nih. Apa sih Arduino? Arduino adalah mie. Bukan, kalau itu mah makanan. Arduino adalah microcontroller. Apa sih microcontroller? Oke, mari imajinasi. Microcontroller adalah komputer, buang monitor sama keyboard, mouse dan sebagainya, jadi CPU-nya saja. Nah, CPU yang dikecilkan sedemikian hingga sehingga menjadi microcontroller. Nah, terus kalau sudah dikecilin buat apa? Salah satu yang bisa dipakai adalah mainan robot. Oke, kita install. Yes. Then I agree. Oke, di sini ada informasi, kita next aja semua. Oke, complete dan kita bisa close. Nah, ini adalah tampilan Arduino IDE yang ada. Oke, kalau ya, disinilah tempat kita akan melakukan keajaiban, yaitu memprogram Arduino tidak pakai mikir. Kita pasang, jadi kabel ini kita pasang ke sini. Dan kita akan menyalakan lampu yang ada di Arduino kelap-kelip, tidak pakai mikir. Caranya adalah sama Arduino-nya ke USB begini, kemudian kita lakukan keajaiban, yaitu pemrograman yang tidak pakai mikir. Untuk melakukan pemrograman tidak pakai mikir, maka langkahnya adalah kita menggunakan fasilitas yang ada di sini, yaitu file, kemudian example, basic, setelah itu blink. Kemudian kita upload segera. Ini perintah uploadnya. Dan kita lihat dia sedang mengcompile. Kita klik. Error. Nah, kalau error, maka kita harus mengecek apakah settingannya benar. Yang harus kita cek adalah tool. Ada dua harus kita cek. Pertama, boardnya. Apakah dia UNO? Betul. Portnya, nah, portnya belum kepilih. Portnya kita pilih 3. Ya, itu gara-gara nggak pakai mikir, makanya ada error. Ya, berhasil. Upload, selesai. Nah, coba kita lihat lampunya. Nah, lampu di sini sudah berkedip-kedip, yang merupakan hasil dari Arduino. Loh, nggak percaya? Kalau ini hasil dari sini, coba kita modifikasi sedikit. Masih tidak pakai mikir. Di sini ada angka 1000 dan kita lihat kelap-kelipnya lambat. Nah, begini, kelap-kelipnya lambat. 1000-nya kita ganti menjadi misalkan 200 untuk memastikan bahwasanya memang dari sini programnya. Ya, 200. Kemudian kita upload lagi. Ya, kita upload. Ya, di sini lagi proses download. Lagi proses upload.
Kemudian kita lihat lampunya masih berkelap-kelip. Nah, selesai. Ini kelap-kelip ini menandakan sudah nol, dan sekarang lihat kelap-kelipnya menjadi lebih cepat. Ya, ya. Inilah hasil menjalankan Arduino pertama kali tidak pakai mikir. Terima kasih.